Hai guys, kembali lagi bersama gue Peter Chandra Gunama di channel Ohana Enterprise. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel Ohana Enterprise. Dan kamu pencet tombol ding. Jangan lupa komen sebab subscribe itu gratis. Pak Bang, sorry, kan saya MC-nya. Kan gue MC. Iya. Wah, gue baca kayak gini, buta ini. Wah. Langsung pokoknya kita ketemu lagi di Ohana Spotlight bareng gua Andrew Konflita. Nah, hari ini ketemu lagi dengan Pak Peter si Raja YouTube. Sosial. Apa kabar bosku? Alhamdulillah, puji Tuhan. Sekarang mesti begini ya. Oke, sekarang Pak Andrew kesibukannya apa? Pak, saya banyak. Sorry. Mesti banyak kok saya. Saya yang ditanya. Iya, okay. Baik, Pak, gimana Pak? Kabarnya? Ya, di tengah pandemi corona ini tetap sehat. Saya masih apa kelihatan ngangkat barbel tiap pagi ya kayaknya ya. Masih. Oh. Makanya tetap semangat juga nih buat yang nonton YouTube kita harus tetap semangat juga. Benar banget. Nah, hari ini kita akan bahas siapa sebenarnya bos dari Ohana Enterprise ini. Kita akan bongkar semuanya. Kita akan obrak-abrik, kita hancurkan, kita pukul. Kok jadi mau kelahi ya ini. Pokoknya kita bahas setajam peda. Iya. Setajam. Pokoknya hari kita bahas siapa sebenarnya Pak Peter ini, karena beliau adalah orang yang luar biasa banget yang mengumpulkan orang-orang hebat di Ohana Enterprise. Gaji gua naik cuy. Pokoknya jilat terus ya. Sebelum awalnya mau bangun Ohana, kepikiran nggak sih mau bangun Ohana? Enggak ada kepikiran sama sekali. Sebenarnya ini proyek kecelakaan kah atau gimana awalnya? Jadi serius nih, Pak. Enggak, jadi pertama bangun Ohana itu mungkin kita ada di sekarang ini lagi di gedung Unity Building. Hmm. Jadi kebetulan saya ini diajakin partnership sama partner saya namanya Pak Budi. Okay. Gitu. Jadi Pak Budi punya gedung ini. Lalu dia bilang, gue ada ruangan nih kosong nih, ballroom katanya. Kita mau jadiin buat apa? Tadinya kan saya pikir buat itu. Tapi akhirnya udahlah kita bikin wedding package aja. Oke, akhirnya jadi bikin wedding package lah di Unity ini. Dulu belum ada namanya Ohana. Dari Unity ini jadi keterusan lah. Jadi akhirnya aku meninggalkan pekerjaanku yang lama dari seorang mucikari. Dari pekerjaan yang lama, mulai dari 2000. Berapa Pak Yogi? 2015 ya? Dari 2015 kita mulai menyemplungkan ini ke dunia wedding ini. Jadi sebelumnya Pak Peter ini kerjanya apa? Saya tukang pukul orang. Bilang lu katanya Kang Ledang. Saya banyak pengen dulu pengalamannya. Saya pernah jadi tukang air, tukang pupuk. Saya tukang jual pupuk juga. Oli juga. Terus bengkel MC. Juga. MC. Dulu waktu kuliah tuh gua MC. IO, Sweet 17. Ya, jadi Sweet 17. Jadi terus bikin bengkel juga sama orang tua. Dan akhirnya saya tinggalkan itu semua. Karena paling untungin di wedding. Ketik di wedding. Memang mana yang paling cuan. Sekarang udah 5 tahun yang perjalanan, Pak. Ya, suka dukanya gimana ini? Suka dukanya Ohana itu pasti kita lebih banyak dukanya. Banyaklah, seimbanglah antara suka dan duka. Tapi maupun suka dan duka kita tetap harus tetap suka. Saudara, pastikan ada tetap bersuka cita. Jangan lupa pilih nomor. Pak, bukan kampanye. Kalau dibilang sukanya, karena suka itu karena ya ini, karena Ohana tetap ada di dalam di 5 tahun ini. Dan gua sama Budi juga nggak nyangka bahwa si Ohana ini sekarang ini bisa cukup diperhitungkan lah di dunia wedding gitu. Jadi itu kita nggak nyangka. Dukanya ya untuk awal-awalnya terutama
ya dukanya pasti dulu gue dulu profesional di bidang gue gitu, dan ya bisa dibilang bukan sombong tapi mau nyombongin diri. Iya. Salary gue dulu cukup besar di perusahaan gue yang lama, tapi waktu gue bikin si Ohana ini gue sangat dipotong gitu ya. Kan dulu kita belum punya income, jadi ketika bangun ini ya itulah dukanya gue. Eh bukan sombong lagi. Sombong amat. I am a 23 years old dan gue pakai mobil Alphard waktu itu. Dan itu mobil gue sendiri. Sombong amat. Dan ya karena bangun Ohana jadi gue jual Alphard gue ganti Grand Max. Makanya waktu itu naik Grand Max pintunya nggak ditutup ya pak? Kiranya otomatis. Jadi dukanya gitu, dan dukanya dulu ya sempat ketipu, namanya bisnis ya ketipu, terus ditinggal vendor. Dukanya juga kita ngelihat orang-orang yang dari pertama ikut sama Ohana itu ada Pak Yogi, ada Bu Shan, ada Bu Jen, ada Jack, April gitu ya. Sekarang mereka jadi orang-orang yang sudah sangat berkualifikasi di bidangnya dia sendiri. Dulu waktu awal-awal berapa orang, Pak? Dulu gua Koyogi, Jin, April. Empat ya, berempat awalnya. Jadi mulai dari empat orang, itu di ruko lantai ruko tiga lantai. Tapi di lantai tiga dan setengah bagian. Jadi itu. Jadi banyak orang tuh pikir, dulu banyak dulu gosipnya. Karena kita pertama itu jalanin bisnis Ohana Trans. Oke. Ohana Trans. Jadi dipikir dulu banyak gosipnya. Ohana ini punya Trans TV. Wah! Gede banget, Pak. Kalau Ohana punya Trans TV, gue kagak ngantor di Legok. Pak, namanya udah Legokland loh sekarang. Legokland. Gitu. Jadi ya, senangnya karena orang-orang di pertama itu mereka sekarang udah jadi orang-orang hebat lah gitu. Dan gua di Ohana sudah mulai menarik diri karena banyak yang expose kan. Yang paling ketop kan sekarang Pak Yogi Ruwijaya. Iya. Ya udah punya pacar itu, Pak. Ya udah punya, mau menikah kan. Oh, mau menikah katanya. Katanya belum direstuin sih. Kok jadi gua gibah gitu. Tapi mertuanya setuju enggak sih, Pak? Mertuanya setuju tapi pacarnya belum setuju. Iya, gimana itu? Jadi mertuanya mau anaknya kawin tapi anaknya belum mau. Beda keyakinan dong, Pak. Bukan. Dianya yakin, ceweknya udah yakin. Oh, gibah. Kita langsung panggil aja Pak Yogi. Nah, dulu 4 karyawan, sekarang berapa karyawannya? Sekarang full time ya, full time 80 orang. Wow. 80 orang tuh udah sama finance, tim markom, fotografer, editor, ya marketing, ya segitulah. Nama kita ada di Bandung, ada di Balikpapan, ya. Ya, ada Andrew juga. Lu bagian apa sih sebenarnya? Gua kagak tahu juga. Sebenarnya ini bagian apa? Di mana-mana ada. Iya, nih ada Andrew juga. Jadi, ya sekarang segitu. Itu baru full time yang ada di kantor gitu ya. Ada di kantor kita, ada di Puri, ada di Legoland, dari Bandung dan di Balikpapan. Jadi, segitulah kurang lebih. Kalau yang di luar yang part time. Yang part time itu banyak banget, Pak Andrew. Ya? Yang part time itu banyak banget. Kita kan ada Ohana Pictures ya, yang lagi syuting-syuting ini kan ini full time gitu. Tapi kalau yang part time-nya banyak banget. Itu sekitar mungkin ada berapa ya? 40 kali mungkin. Nanti kita tanya bosnya lah sih. 40 terus WO banyak ya, WO kalau 8 aja. Total mungkin 80 WO. Jadi mungkin part time bisa 40 pemain entertainment. Itu kan part time kita kan. Terus apalagi sih tukang vale gitu-gitu banyak, Pak Andrew. Jadi cukup banyak menghidupi orang lah, puji Tuhan lagi. Jadi memang Ohana ini berdiri tidak hanya untuk keuntungan pribadi, tapi bisa mensejahterakan banyak orang. Bisa, karena itu awal mulanya visi kita. Dan harusnya lu tanya kenapa namanya Ohana. Kenapa itu? Tadi saya mau gitu tanya, ya? Saya mau tanya tadi. Ya, Bapak sudah duluan nanya. Pasti kenapa paling banyak tuh itu, Dru. Kenapa sih namanya Ohana? Mm-hmm. Kalau namanya Peter Organizer. Karena kan banyak organizer yang pakai nama orang. Iya, pakai nama orang. Dan kenapa kita pakai nama Ohana? Karena Ohana means family. Ohana means family. Family. Jadi ya kita bisa bilang bahwa orang-orang yang ada di dalam Ohana ini keluarga gua. Kami Ohana. Gitu. Jadi banyak tuh di Ohana ya, gua tuh ngurus, kalau udah gua sekarang ya, banyak ngurusin udah bukan urusan kerjaan kantor. Tapi si ini lagi pacaran sama ini, gua nasihatin. Gua nasihatin gua jadi matchmaker kayaknya. Iya, kita punya bonding family yang kuat banget di sini, Bro, gitu. Jadi memang ikatannya satu sama lain itu udah kuat banget, udah luar biasa banget, jadi susah untuk terpisahkan. Betul.
betul. Dan kalau kita bilang turnover tim Ohana itu sangat kecil lah, yang keluar masuk keluar masuk tuh banyak kan, yang udah masuk udah di dalam karena kita gitu. Jadi ya berasa banget lah kekeluargaannya gitu. Iya ya. Targetnya ke depan buat Ohana ini mau bikin apa, Pak? Enggak muluk-muluk sih kita. Cuma aja ada mau di 30 kota aja. Sombong amat. Sombong amat. Kita pikir di wedding di Jakarta mahal. Ternyata di luar kota tuh jauh lebih mahal, Pak Andrew. Wow. Karena vendornya sangat sedikit. Jadi mereka bisa okay. bisa memainkan harga lah. Monopoli lah akhirnya ya. Sama kalau di sini yang jual paket aja udah ratusan. Ratusan. Padahal dulu enggak ada yang jual paket. Oke, okay. Jadi kopi pasta akhirnya kan? Iya, dulu jual kopi. Challenge-nya ke daerah-daerah gimana sih, Pak Peter? Challenge-nya ke daerah-daerah itu ya pastinya dari tim development kita juga, ini kan baru 1 tahun kita bikin ke daerah. Jadi challenge-nya itu ya memperkenalkan si Ohana ini. Gimana sih lu tahu bahwa Ohana ini bukan pemain baru lo di dunia wedding, sedangkan kita di Jakarta itu sudah mengurus, bukan sombong lagi nih Pak Andrew. Iya. Dalam wedding. Jadi ya kurang lebih ya seperti itu, dan kita mau Ohana ini tahun ini, ya karena sekarang juga lagi ada pandemi, harusnya tahun ini kita punya target, kemarin ngobrol sama tim director 10 kota bisa launching di tahun 10 ini. Cabang. Dan sekarang Bandung dan Lampung sudah ditancapkan kakinya di sana. Tahun lalu Bandung kita sudah tancapkan kaki, harusnya di bulan Mei ini kita udah buka kantor di Lampung, tapi karena lagi ada virus corona ini, ya, jadinya kita agak delay lah. Makanya kita doain sama-sama biar si corona ini cepat berlalu. Iya. Dia kalau ketemu sama calonnya, Ci Rona mungkin langsung ilang. Ah, karena dia ilang. Orang Tiongkok. Kalau dia orang Manado, Bang Rona. Tiongkok, Oma. Bro Rona, ya. Oke, gitu. Terima kasih banyak Pak Peter. Ya enggak, udah nih. Udahlah. Ya, aku bentar. Pasalnya lala. Udahlah ya, pokoknya tetap terus channel kita, subscribe, klik loncengnya. Dan share ke teman-teman kalian karena mereka bisa dapat informasi yang terbaik dari Ohana Enterprise. Tetap tonton terus channelnya Ohana di Ohana Spotlight.